Pemirsa, tebing setinggi 10 meter di Kabupaten Kerinci, Jambi longsor dan timpa rumah warga. Dua orang tertimbun, satu orang diantaranya meninggal dunia. Cepat, cepat, buka jalan, buka jalan. Curah hujan tinggi mengakibatkan longsor di Desa Bedeng, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Longsoran menimpa rumah dan menimbun dua orang warga. Akses jalan yang sempit menyulitkan petugas gabungan untuk melakukan pencarian. Petugas dan warga sekitar harus menggali tanah secara manual. Dari dua korban yang tertimbun, satu orang meninggal dunia, sementara satu orang lainnya selamat. Kebetulan ibu ini tangannya nampak di belakang rumah warga sekitar ini. Langsung kami kejar dulu yang satu ini. Alhamdulillah kami tolong langsung. Saat ini, korban meninggal telah dimakamkan di TPU Desa Sukopangkat. Sementara warga yang mengungsi menunggu bantuan dari pihak terkait. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi melaporkan.